Tan Sri Muhyiddin dan Tun Dr. Mahathir telah bersedia untuk bekerjasama demi perjuangan Melayu. Boleh bagi komen tentang itu? Dia dah letih, dia campur. Okay. Dr. Sri, Presiden PAS menyatakan Pakatan Harapan is unfit to be the government because the coalition is dominated by non-Muslim parties. Will you comment something on this? Ini dia kira tak betul. Kita dia buat keperkiraan betul. Kalau keperkiraan betul, yang penting bukan soal jumlah majoriti atau tidak. Yang penting dasar. Di mana yang dasar yang kita tinggalkan Islam, di mana? Yang kita khianat orang Melayu, di mana? Yang kita curi tanah Melayu atau curi saham, yang curi projek-projek, di mana? Ini yang patut kita nilai. Jangan gunakan naratif kolot dan jumud yang lalu. Tanya, di mana? Bahasa, budaya, Islam, seni, sastra yang kita lakukan. Ya. Tetapi negara ini seperti kita sebut, negara pelbagai kaum. Sementara kita angkat penghayatan Islam, kita kena jaga supaya hak yang bukan Islam itu juga dipelihara.